أهلا وسهلا، كيف حالكم؟ فجأة بسمعني؟ باي. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام. صوتي واضح؟ صورنا جلس؟ الحمد لله جلست. الحمد لله، بارك الله فيك. Kita mulai 3 menit lagi insya Allah. طيب يا إخوة، نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، نستمر درسنا المبارك إن شاء الله. Kita lanjut pembahasan kita belajar bahasa Arab insyaallah. Ma'al kitab durusul lughah al-arabiyah, dengan kitab durusul lughah al-arabiyah. Dan kemarin kita tawaqafna fi safhah 17. Kemarin kita sampai di halaman 17. Sudah saya. Sekarang di halaman 18. Walakin ya ikhwah, akan tapi sebelum kita mulai, ana ingin menyampaikan sesuatu dulu. Sebentar ya. Lahdhah. Afwan, sebentar dulu ya. طيب عفوا لحظة. طيب halo ya ikhwah, tunggu sebentar ya, lagi saya coba buka. Terlepas. Nah, ala kulihal
Ana nggak bisa buka ya. Halo Kilhal, Nasamir dari sana. Halaman 18. Naam. Antum mai syabab? Ya ikhwah. Antum mai? Taib. Seperti biasa ya, kita unmute dan kita baca bersama, taib. Naam. Iftahu yani al-mic. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Ikhtar kalimatan min al-qa'imah ba. تناسب الكلمة التي في القائمة ألف. تناسب الكلمة التي في القائمة ألف. نعم. طيب. Jadi ini antum pilih kalimat apa namanya sebuah kata yang ada di ba antum sesuaikan dengan yang ada di alif. نعم. سأختار. أنا akan pilih. Al-Wafi. Antum mawujud? Antum mawujud ya Al-Wafi? Antum ada? Oh, enam, baik. Antum bisa? Nomor pertama ini. Yang At-Talibu. At-Talibu Maridun, ahsant. Baik. Thumma ya Al-Wafi, nomor 2, lanjut. Naam. Dukan yakni toko. Naam. Mubtaz. Kira-kira yang benar mana? Dukan maftuhun. Ahsant, barakallahu fik. Baik, thumma yang lain. Akhferi. Mujud? Naam, Ustaz. Taib. Nomor 3 ya, Akhferi. Rukum 3. Yang At-tufahu ladidun. Mumtaz. Taib, thumma aladhi ba'dah, yang setelahnya. Al-ma'u harun. Ahsant, mumtaz. Barakallahu fiik. Thumma Akh Sugiyarto, anta mawujud? Mawujud, Ustaz. Taib. Al-Hajaru Thaqilun. Al-Hajaru Thaqilun. Ahsant, barakallahu fiik. Thumma, yang setelahnya? Al-Qalamu Naam. Maqsurun. Ahsant, barakallahu fiikum. Maqsurun. Naam. Maksur ya. Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Apakah ada pertanyaan seputar mufradatnya? Anak kita sudah jelas ya. Ini sudah kita bahas dari yang kemarin. Lazidun, lezat, maksurun, apa namanya, patah, dan lain-lain. Taib, al-kalimat al-jadidah. Ini harus antum hafalkan ya. Jangan lupa yang di daftar ini. Kalimat al-jadidah, setiap ada ini antum hafalkan. Taib. Wadi ikhwah. Amusad. Nah, taib. Nastamir ila ladhi ba'dah. Ikhraw ba'di ikhwah. Al-huruful qamariyatu. Al-huruful qamariyatu. Wal-huruful syamsiyah. Ahsant. Taib. Jadi di sini adalah ada huruf-huruf yang qamariyah, yaitu alif lamnya disebutkan ya. Jelas yakni. Al misal kita baca di bawah al huruf al qamariyah al abu, itu alif lamnya dibaca terus sampai bawah sampai nomor 14. Al babu, al jannatu, al himaru, al-khubzu, al-ainu, ila akhirihi. Sampai selesai. Dan al-hurufu syamsiyah. Al-hurufu syamsiyah ini alif lamna
alif lamnya tidak dibaca sama sekali. Contoh, at-tajiru, at-thawbu, ad-diku, yakni alif lamnya dilewat saja. Langsung ke huruf yang setelah alif lam. Al-dhahabu, al-rajulu, ila akhirihi. Nah, itu perbedaannya al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asyamsiyah. Baik. Wadih ya ikhwah. Dan di sini ada apa namanya? Mufrad-mufrad baru ya. Seperti al-jannah. Apa makna al-jannah ya ikhwah? Surga. Surga. Bisa surga, bisa juga kebun ya. Al-jannah. Al-himar, wadih, al-khubz. Apa makna al-khubz? Nasi, Ustaz. Roti. Ahsantum. Jadi roti, al-khubzu ya. Itu apa namanya? Roti ya. Adapun nasi, arruz. Arruz. Oh, al-arruz. Al-arruz. Nah. Labas. Kita tulis ya. Lahzah syuai. Arruz. Nah, ini nasi bisa dilihat kan? Nah, itu bahasa Arabnya arruz. Baik. Al-ain. Apa makna al-ain? Ada yang tahu? Mata. Mata, ahsan. Ain mata. Al-ghada. Ahad ya'rif? Makan siang. Makan siang, ahsantum. Baik. Al-fam. Apa makna al-fam? Hada. Ha, mumtaz. Al-fam, mulut. Baik. Thumma al-hawa. Al-hawa ini wadih. Di apa namanya? Bahasa kita juga ada. Al-hawa, apa makna al-hawa? Mada? Apa? Boleh diulang? Udara. Ahsantum, ahsan. Udara. Ahsant. Mumtaz. Thumma terakhir al-yad. Apa makna al-yad? Tangan. Ah, tangan. Ahsantum. Barakallahu fiik. Thumma yang di al-huruf asyamsiyah. Mufradat ats-tsaub. Ats-tsaub, ma makna ats-tsaub? Ats-tsaub, ahad ya'rif? Ada yang tahu? Ats-tsaub bimakna pakaian. Ahsantum. Bisa pakaian, bisa juga apa namanya? Pahala ya. Tsaub tergantung apa konteksnya. Antum bisa nanti antum pahami, antum baca, oh ini di konteks ini artinya pakaian, adapun di konteks lain artinya pahala. Ad-diku wadih. Ad-dhahabu, ma makna ad-dhahabu? Ad-dhahab, emas. Ahsant, ahsant. Ad-dhahab, ah, adapun ad-dhahabu pergi. Naam. Jadi bedanya sangat tipis ya, bedanya di alif. Kita tulis ya, lafzah. Mohon tunggu. Afwan. Adapun az-zahab pergi artinya. Taib. Kurang jelas ya. Labas, taib. Al-Zahab. Ini artinya pergi. Adapun Al-Zahab artinya emas. Bedanya sangat tipis. Naam? Al-Zahrah. Apa makna Al-Zahrah? Bunga. Ahsant. Al-Syams. Wadih ya. Al-Syams. Matahari. Al-Qamar. Bulan. Al-Sadr. Apa makna Al-Sadr? Sadr. Sadr. Sadr, dada. Naam, ahsant. Hada sadr. Selanjutnya, ad-daif. Apa makna ad-daif? Tamu. Tamu, ahsantum, ahsant. Naam, at-talib, wadih hada, wadih. Murid, ad-dhahr. Apa makna ad-dhahr? Zuhur. Zuhur adalah az-zuhur. Adapun al-dhahr, hada. Apa namanya? Punggung. Nah. Adapun zuhur ya, az-zuhur. Ada apa namanya? Sukun. Dhammah. Dhatnya di dhammah. Naam. Ahsantum. Barakallahu fiik. Al-lahm. Apa makna al-lahm? Daging. Daging. Naam. An-najm, wadih. Bintang.
أحسن الله إليك. طيب نستمر يا أيها. نعم قل من di ini ada 14 di huruf Qamariyah sama Syamsiyah. Di lain itu ada nggak Ustaz lagi di 14 ini bahasa ini? Di mana? Sebenarnya itu. Bagaimana? Di selain ini ada nggak lagi selain 14 kata ini Ustaz, Qamariyah sama Syamsiyah? Oh, nggak cuma ini aja. Oh. Ini semuanya nih. Naam? طيب لحظة إخوة. نعم. طيب نستمر يا إخوة. اقرأ بعدي تمرين. تمرين. نعم. اقرأ الكلمات الآتية. واكتبها مراعيا قواعد نطق الحروف القمرية والشمسية أحسنتم. طيب نعم هل من سؤال؟ Untuk zoomnya tidak direkam Ustaz ya? Zoomnya direkam. Ana sedang rekam. Nah, biasanya kalau zoom itu dengan aplikasi ya. Ini Ana bukan dengan aplikasi zoom yang merekamnya. Taib. Taib. Nastamir ikhwah iqra ba'di. Al-baytu. Al-baytu. Ad-diku. الديكو. المدرس المدرس الباب الباب الطالب الطالب الدفتر الدفتر نعم طيب yang di paragraf ini Akhfiri anta mawjud mawjud naib. Baca yang paragraf kedua ini. Al-akhu. Naam. Ar-rasulu. Ahsant. Al-wajhu. Al-wajhu. Naam. As-sadiqu. Taib. Al-Qur'an. Ahsant. As-salatu. Ahsant. Al-ka'batu. ممتاز بارك الله فيكم ثم الأخ من يا محمد محمد جهد الأكبر أنت موجود أنت ماذا موجود طيب اقرأ dari الرأس موجود نعم اقرأ من هنا الرأس الرأس نعم الإصبع ال الصابون عفوا يا أخي الصابون نعم dari الرأس الإصبع الإصبع نعم طيب تفضل استمر الرأس الإصبع الصابون الظفر الفجر الظهر نعم العصر المغرب العشاء نعم أحسنت بارك الله فيك يا محمد طيب هل من سؤال يا إخوة حول المفردات؟ Apakah ada soal-soal berkaitan dengan mufradat? Adik ini sudah ya ayam jantan. Ar-Rasul ما معنى الرسول؟ Apa makna Rasul? Ahad ya Rasul. Iya Rasul, ya Rasul. Tapi ada ini juga. Artinya juga bisa. Selain Rasul, artikan dengan utusan ya. Jadi Ar-Rasul yakni Rasulullah, utusannya Allah. Ar-Rasul, utusan. Taib. Ahsantum, barakallahu fik.
Al-wajah, hadha wadih. Wajah. As-sadiq, apa makna as-sadiq? Teman. Teman, ahsant. Ar-ra's, apa makna ra's? Ar-ra's. Kepala. Kepala, ahsantum, ahsant. Al-isba', apa makna al-isba'? Hal ahad ya'rif al-isba'? Hada isba', isba', hada isba'. Isba'. Hada yad. Kalau satu tangan ini yad. Adapun ini jari. Naam, ahsant, jari. As-sabun, sabun wadih, sabun ya. Az-zufr. Apa makna az-zufr? Kuku. Kuku, ahsantum, ahsant. Dan ini setelahnya nama-nama salat ya, al-fajru, az-zuhru, al-asru, al-maghribu, al-isya. Dan yang tadi bilang zahr, itu punggung ya, bisa dilihat sini, zahr itu dengan, apa namanya, fathah. Itu artinya punggung, adapun zuhr, dengan dhammah, yakni zuhur. Taib? Taib, nastamir ya ikhwah. Iqra'u ba'di. الدرس الرابع. الدرس الرابع. ألف. ألف. البيت. البيت. في البيت. في البيت. المسجد. المسجد. في المسجد. في المسجد. المكتب. المكتب. على المكتب. على المكتب. السرير. السرير. على السرير. Alas tarif. Baik, ahsan. Baik, ana jelaskan sebentar ya. Jadi Ustaz. Ini Allah. Ini dan juga ini. Ini dinamakan dengan harfu jarin. Huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang dimana apa namanya? Dia butuh sesuatu yang setelahnya. Misal, apabila kita bilang fi, fi itu artinya di. Kita bilang fi saja. Fi. Tidak ada makna apapun, fi. Adapun kita lanjut dengan setelahnya, fil baiti, di rumah. Nah, ini ada makna. Jadi huruf jar adalah sesuatu yang di mana apabila dia berdiri sendiri tidak ada arti sama sekali. Dia butuh sesuatu setelahnya. Dan antum bisa lihat bahwa sebuah kata apabila didahului oleh huruf jar maka dia menjadi kasrah, taib, atau yang dinamakan juga dengan majrur. Majrur yakni kasrah. Naam. Antum bilang al-baitu. Apabila sebelumnya ada fi, huruf-huruf jar itu banyak, ada fi, ada ala, ada min, ada ila, ada an, taib. Apabila ada huruf-huruf tersebut dan ada juga banyak lagi, itu cuma sebagian. Antum bilang al-baitu, taib. Ada huruf jar sebelumnya, fil bait. Apakah antum bilang fil baitu? La, ini haram, taib. Antum bilang fil baiti, taib. Fil masjidi, fis sariri, fil mada, alal maktabi, hakada. Taib, mafhum ya akhwah. Jadi kata apapun jatuh setelah huruf jar maka dia majrur atau kasrah. Taib ya akhwah. Hal min soal sebelum kita lanjut, apakah ada soal? Itu setiap huruf jar, setiap kata yang diawali huruf jar akhirnya pasti kasrah. Tidak pasti kasroh. Karena begini. Jadi setiap
yang setelah huruf jar itu dikatakan majrur. Nah, taib dikatakan majrur. Jadi al-bait itu dia majrur, al-masjid majrur, al-maktab majrur, as-sarir majrur. Taib. Apabila taib itu dikatakan majrur. Dan salah satu tanda majrur adalah kasrah. Dan di awal-awal ini supaya gampang, majrur itu kasrah. Jadi bisa jadi nanti majrur itu tandanya ya. Misalnya alal muslimin. Nah, ini kalau antum lihat di Al-Qur'an ya, misalnya atau di sebuah teks alal muslimin. Baik, ana tulis sebentar. Ala al muslimin. Muslimina. Nah, Ustadz, kenapa ini fathah? Bukankah setelah huruf jar itu kasroh? Nah, kita katakan di sini tanda majrurnya bukan kasroh. Kalau tadi ala, misalnya alal masjid, ini tandanya kasroh. Taib, tandanya kasroh. Adapun di sini alal muslimin, ini tandanya adalah ya. Taib, jadi sebenarnya tadi sebelum dari sini ana akan jelaskan sedikit tentang ini ya, ya Rob, akan tetapi kurang tahu kenapa tidak bisa dibuka. Taib, ala kulli hal ya ikhwa, intinya di permulaan ini antum gampang ya, insyaallah apa setelah huruf jar kasrah aja. Tahu mafhum ya al-wafi. Insyaallah besok akan ana cobakan untuk menjelaskan ini lebih lanjut. Taib. Intinya setelah huruf jar kasrah. Taib. Alan iqra ba'di ikhwah. Ba. Ba. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfah. Aina Yasirun? Wa aina Yasirun? Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Iya, di dalam Al-Qur'an. Aina kitabu? Aina kitabu? Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Huwa 'ala al-maktabi. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Tayyib. Al-matbakh itu ada gambarnya. Al-matbakh yakni ma'na al-matbakh. Dapur. Dapur. Ahsantum. Taib. Hal min soal ya ikhwah haulul mufradat. Ma ma'na as-sarir? Tadi kita lewat ya. As-sarir. Panjang. Panjang. Ahsantum. Al-ghurfah, ma ma'na al-ghurfah? Kamar. Kamar. Ahsantum. Kamar. Hammam. Ma makna hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. Ahsant. Barakallahu fiik. Sudah semua ya? Taib. Now. Iqra' ba'di. Sebentar ya. Agak panjang. Taib. Labas. Naqra' qalilan. Iqra' ba'di ikhwah. Tamarin. Tamarin. Ajib anil as'ilati atiyati. Ajib anil as'ilati atiyati. Nah. Ana sa'aqra' wa ahad sayujib. Saya akan baca soalnya dan antum
Anda akan pilih yang apa namanya yang jawab. Dan ini antum jawabnya terserah antum ya jawabannya. Taib. Ainal kitabu. Akhfiri. Ajib. Mohon jawab. Huwa 'ala al-maktabi. Ahsant. Taib. Aina Muhammadun ya akh al-wafi? Wa fil masjid. Wa fil masjid. Ahsantum. Barakallahu fik. Rakam 3. Aina sa'atu? Akh Muhammad. Muhammad Jihadul Akbar. Aina sa'ah ya Muhammad? Hiya 'ala as-sarir. Ahsant. Ahsant. Rakam 4. Akh Dwi Rianto. Ada? Akh Dwi Rianto. Ada? Ahsant. Taib. Nomor 4 ya, akh. Aina Yasirun? Wa fil hammam. Ahsantum. Barakallahu fiik. Wa fil hammam. Taib. Rakam 5. Rakam 5. Aina Aminatu? Ya akh Sugiarto. Akh Sugiarto mawujud, taib. Aina Aminah ya Akh Sugiarto? Aina Aminatu? Naam. Aina Aminah? Ya fil matbakhi. Ahsantum. Ahsant. Taib. Rakam 6. Akh Ahmad Zahir? Hal yujad Ahmad Zahir? La yujad. Taib. Assalamualaikum. Ah, Masya Allah. Mawujud. Nomor 6. Lau samaht. A'aminatu fil ghurfah? Naam. Naam. A'aminatu fil ghurfah. Ahsant, barakallahu fik. Thumma rakam 7. Ayasirun fil matbakh? Akh Nabil Akbar? Ada? Akh Nabil Akbar? Anta mawujud? Gar mawujud. Ala kulli hal. Baik. Akh Irfan Dani. Akh Nabil Akbar mawujud. Masya Allah. Nomor berapa tadi? Nomor 7. Akh Nabil. Baik. Akh Irfan Dani. La, huwa 'ala al-ghurfah. La, huwa madha? Minal ghurfah. Minal ghurfah. Baik. Mungkin perlu kita jelaskan sedikit ya. Jadi fi artinya di. Fi di. Ana al-an ana fil ghurfah. Sekarang ana dalam kamar. Oh. Adapun ala yakni di atas. Lahdha. Al-qalamu ala al-kitab. Bisa antum lihat di kamera ini? Kelihatan kah? Kelihatan ya. Al-qalamu ala al-kitab. Nah, ini di atas. Taib. Tadi apa jawabannya, Akh Irfan Dani? Ah, Ustaz. Nah, jawabannya tadi apa? Boleh diulang? Masya Allah. Taib. Barakallahu fiik. Rakam 8. Akh Man. Nabil. Anta mawujud, sah? Mawujud, Ustaz. Alhamdulillah. Rakam 8 ya, lau samah. Nomor 8 ya. Nah, nabi maikut. Man fil ghurfati? Ya, Ustaz, saya enggak tepatinya. Oh, taib, labas. Man yakni siapa? Fil ghurfah di kamar. Siapa yang di kamar? Antum tinggal jawab terserah siapa saja yang di kamar. Jadi man fil ghurfah? Siapa yang ada di kamar itu?
As-sadiqatu. As-sadiqatu bisa. As-sadiqatu fil ghurfah. Naam, ahsant. Barakallahu fik. Rakam 10. Kayaknya ini sudah sesuai teks sebelumnya instead. Teksnya itu kan Aina Muhammad huwa fil ghurfah. Ini jawabannya. Aina Muhammad huwa fil ghurfah. Oh. Ada ya, sebentar. Man fil ghurfah, siapa di kamar kan? Kayaknya Muhammad sesuai dengan oh. Teksnya. Oh, ini terserah kita. Jadi jawabannya terserah kita saja. Naam. Biar terserah siapa yang di kurfah, yakni boleh Aminah. Boleh siapa tadi yang disebut? Boleh Yasir. Yasir fil kurfah. Labas. Naam. Jadi tidak mengapa kalau tidak sesuai teks. Taib. Rakam al-akhir. Madza 'ala as-sarir? Ya akh. Gunawan. Ah Gunawan mawujud? Naam. Anta mawujud? Ada ah Gunawan? Bisa bacakan jawab nomor 11? Taib. Apa nusat dipakai anak saya? Oh begitu, labas. Tapi antum ma'i ya, antum ishtarik lah, ikut serta ya. Nah nusat. Nah barakallahu fiik. Ikut serta. Baik, rakam akhir man. Akh Mustafa, ya Aba Ubaidillah, ada? Akh Mustafa. Hadir. Nomor 11? Bisa? Ana enggak ikut di halaman sebelumnya, Ustaz. Oh, baik. Enggak tahu apa di atas. Naam. Ini antum jawab. Ana baru bergabung. Oh, baik. Labas. Baik, labas. Al-an akh Ferry Ajib nomor 11. Law samahat. Madza 'ala as-sarir? Naam. Sa'a. الساعة. طيب أحسنتم بارك الله فيك وفقكم الله جميعا. طيب Zoom-nya ini akan selesai ya, jadi saya end dulu meetingnya, nanti saya share linknya lagi insyaallah ba'da qalil. طيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirim lagi. Waalaikumsalam.
Taib ahlan sahlan ya ukhwah. Sudah masuk semua kah? Belum ya? Taib. Ahlan wa sahlan. Baik, Mas Amir Ba'dal Qalil. Sami ya ikhwah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Taib. Al-an iqra ba'di ikhwah. Baca setelah ana baca taib. Iqra waktub. Iqra waktub. Ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ma'a dhabti awakhiril kalimati. Taib. Al-an ana pilih ya. Muhammad Jihadul Akbar. Iqra dari al-madrasah sampai al-bait. Suaranya jelas, Ustaz. Wadih, jelas. Alhamdulillah. Al-madrasatu. Naam. Fil madrasati. Naam. Fil baiti. Ahsant. Al-baitu. أحسنتم ممتاز بارك الله فيك الآن الأخ سوغيارتو أدا أدا أستاذ أحسنت طيب اقرأ من الغرفة إلى المكتب baca dari الغرفة sampai المكتب الغرفة نعم الحمام هل في المطبخ لو سمحت كرر ماذا؟ الحمام الحمام نعم الصحيح الحمام jadi ada tashdid situ ya الحمام طيب الحمام المطبخ نعم المطبخ نعم Al-Maktabi. Al-Maktabi? Apakah ada huruf jar sebelumnya? Tidak ada ya? Nah, Ustaz. Tidak ada. Berarti kalau tidak ada, tidak usah. Naam, ahsant. Al-Maktabu. Doma, Al-Maktabu. Naam, ahsant. Al-Maktabu. Afan. Labas. Barakallahu fiik. Mumtaz. Taib, al-an. Al-Wafi. الوافي الأخ الوافي اقرأ من على المكتب إلى آخر baca dari على المكتب sampai
أخير. طيب تفضل. طيب على المكتب. نعم. على الكرسي. أحسنت. السرير. أحسنت. على الكتاب. أحسنت. في المكتب. أحسنت، ممتاز، بارك الله فيكم. طيب الآن اقرأوا بعدي إخوة، اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. الطالب في الجامعة. الرجل في المسجد. أين التاجر؟ هو في الدكان. طيب القلم على المكتب. أين زينب؟ هي في الغرفة. أين الورق؟ هو على المكتب. طيب قبل أن نستمر، هل من سؤال حول المفردات؟ Apakah ada soal berkaitan dengan mufradat? Mada? Afwan, boleh diulang? Al-waraku. Al-waraku bi kertas. Bisa kertas, bisa daun. Tayyib. Al-jami'ah, ma ma'na al-jami'ah? Jami'atu universitas. Ahsantum, barakallahu fik. Kampus. Kampus, universitas. Nah. Sahih. Apa lagi ya? Al-hammam. Apa makna al-hammam? Hammam. Kamar mandi. Kamar kecil. Naam. Ahsantum. Barakallahu fiik. Taib. Iqra' ba'di ya ikhwah. Nastamir. Aina al-mudarrisu? Aina al-mudarrisu? Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. أين ياسر؟ أين ياسر؟ هو في المرحاض. هو في المرحاض. الشمس والقمر في السماء. الشمس والقمر في السماء. من في الفصل؟ Ahsan, طيب barakallahu fikum. طيب di sini apa ada soal? Hal min soal haul al-mufradat. Mudarris fasal wadih. Fasal, ma makna al-fasal? Ma makna al-fasal? Kelas. Kelas. Ahsantum. Kelas. Barakallahu fik. Al-mirhad. Mirhad apa? Mirhad WC. WC. Toilet ya. Toilet. Naam. الشمس والقمر في السماء، ما معنى السماء؟ لانجل. لانجل. أحسنتم. وفي السماء رزقكم وما توعدون كما في القرآن. أحسنت. طيب اقرأوا بعدي إخوة. الألف. 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 محمد. 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 آمنة. آمين. خالد. خالد. زينب. زينب. حامد. حامد. فاطمة. فاطمة. ياسر. ياسر. مريم. Mariam. Taib. Ahsantum barakallahu fiik. Taib. Di sini ada perbedaan? Ada yang tahu apa perbedaan yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri?
Tanwin. Tanwin, ahsan. Ya, wanita tidak menerima takdir. Ahsan tuh, masya Allah, barakallahu fi. Jadi begini ya, nama-nama orang Arab, apapun kalau orang Arab namanya Muhammad, ini nama orang Arab semua, Muhammad, Khalid, Hamid, Yasir, dan mereka laki-laki. Taib. Nama laki-laki orang Arab, maka mereka harus ditanwin. Misalnya, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, ila akhiri, sampai Abbas. Cuma ada juga Anasun, Anas juga termasuk nama Arab ya, Anasun, wa'ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Jadi nama laki-laki orang Arab ditanwin. Adapun yang perempuan, sebaliknya ya, tidak ditanwin. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu. Jadi nama perempuan siapapun tidak boleh ditanwin. Nah, kecuali Hindun ya. Hindun itu ada tanwinnya ya. Bisa kita tulis ini. Kecuali Hindun. Hindun ada tanwinnya ya. Jadi Hindun ini beda sendiri. Naam. Wadih ya ikhwah. Jadi nama laki-laki ditanwin. Nama perempuan tidak boleh ditanwin kecuali Hindun. Taib. Hal min soal? Ustaz. Iya. Ana Ustaz. Naam. Kalau Ikrimah itu Ustaz. Nama Ikrimah itu. Ikrimah. Nah, oh, nama. Ikrimah. Itu tidak ditanwin. Kenapa? Itu karena mamnu minas sharf. Nanti insyaallah di bab-bab selanjutnya ini akan dipelajari ya. Nama laki-laki yang akhirnya tak marbutah. Misal Hamzah akhirnya itu tak marbutah. Afwan, saya tulis. Bisa dilihat di screen? Afwan. Hamzah. Jadi akhirnya tak marbutah ya. Hamzah, lalu Talhah. Ini semua nama laki-laki. Hamzah, Talhah, lalu tadi Ikrimah. Ikrimah. Ini nama laki-laki semua. Akan tapi akhirnya tak marbutah. Maka dia tidak ditanwin. Jadi dibacanya Hamzatu. Afwan. Maka dibacanya Hamzatu, Talhatu, Ikrimatu. Taib. Ini di mamnu' minas sharf. Nanti insyaallah kita pelajari ke depannya. Mungkin dengan Ustaz Ephraim. Walakin ini isim ghairu munsharif ya Ustaz? Iya, Ikrimah itu isim ghairu munsharif. Ahsantum, barakallahu fiik. Akhir, hal min soal? Tidak ada ya? Nastamir. Taib, iqra ba'di ikhwah. Iqra waktub. Iqra waktub. Ma'a dhabti awakhiril kalimati. Ma'a dhabti awakhiril kalimat. Baik. Nah, ana akan pilih ya. Akhiri. Langsat. Bisa baca yang ana tandai? Apa ini? Bisa dibaca? Hamidun. Ahsan. Hamidun. Ahsantum. Taib. Dan yang setelahnya? Mahalnya? Zainabu. Zainabu. Dan yang setelahnya? Aminatu. Ahsantum. Masya Allah. Barakallahu fiik. Taib. Al-an ba'da. Ah Gunawan. Sudah bisa? Atau? Now? Taib. Bisa baca setelahnya? Insyaallah. Anak Ustaz. Ammarun. Ammarun, ahsantum, barakallahu fiik. Waladhi ba'dah, setelahnya? Sa'idun. Sa'idun, mumtaz. Dan setelahnya? Fatimatu. Ahsantum. Maryamu. Masyaallah. Barakallahu fiik. Fatimatu wa Maryam. Ahsantum, barakallahu fiik ya, akh Gunawan. Sekarang Muhammad Jahdul Akbar.
Ustaz. Aliyun. Ali, ahsan. Waladhi ba'dah? Khalidun. Khalid, tayyib. Akhir? Abbasun. Abbasun, ahsantum. Barakallahu fiik. Thumma akh Nabil. Ada? Naam, Ustaz. Tayyib. Iqra dari Aisyah sampai terakhir. Aisyah tu. Naam. Muhammadun. Ahsant. طيب رفيقاتو احسنت خادي يا نعم احسنت مبارك الله فيك بارك الله فيك يا اخ نابل نعم يا اخوه jadi itulah jadi nama-nama laki nama laki-laki ditanwin ya dan nama perempuan tidak boleh ditanwin kecuali nama-nama laki yang akhirnya tak marbutah maka itu termasuk di isim ghairu munsharif. Nanti insya Allah kita pelajari ke depannya insya Allah. Tayyib. Adapun ini pembahasannya agak panjang ya. Mungkin kita lanjutkan besok insya Allah. Dan insya Allah besok juga ana akan bahas sedikit tentang anwa'ul i'rab. Jadi macam-macam i'rab. Tayyib. Tayyib, barakallahu fiik. Insyaallah besok ya. Hal min soal ya ikhwah, sebelum kita selesaikan. Apakah ada soal sebelum kita selesaikan? Tidak ada ya. Cukup ya. Tidak ada soal. Tayyib. نعم إذن نختتم يا إخوة بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعا الله يوفقكم إلى الخير وإلى طلبة العلم وإلى طلب العلم بارك الله فيك تفضل بالخروج kan Ustaz jazakallahu khairan. Naam, wa iyyakum. Barakallahu fiik.